Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Vlog SD Korea. Di video kali ini saya mau unboxing pesanan saya. Ini skuter listrik udah nyampe tadi pagi. Ini pesan kemarin. Ternyata cuma satu hari nyampe, guys. Jadi kita buka saja ini. Seperti apa dan... seperti apa dalamnya ya. Kita buka. Ini aku beli berapa? 431.000 won. Rupiahnya? Rupiahnya sekitar 4 juta setengah ya, lebih mungkin. Ya kurang lebih dikit lah. Nih kita lihat dapat apa aja ini dalamnya. Oh ini guys, dalamnya seperti ini. Ini ada tas, tasnya gede ya. Buat anak bayi masuk. Huh? Ini ada buku panduan. Novel. Oke guys, kita buka saja ini. Ini kita di pabrik unboxingnya. Masuk? Masuk. Ternyata berat ya. Mu boleh terap berat. Woi, ada sih. Aku. Woi, ini mandul konsleng, guys. Masuk ya, Igo. Coba, Igo. Nih, ininya apa? Kilometer ya. Lumayan guys buat pergi ke warung. Karena kan lagi lockdown, kita nggak kemana-mana. Pabriknya lagi sepi nih. Udah 3 hari nggak kerja. Cuma kayak gini, oke? Hai, Go. Di ini dulu ini ya. Lecet masih diplastikin kan? Plastik. Hmm, grabnya bagus. Kesat. Aigo. Aigo, lu apa ya? Kenapa? Aigo. Kok kendor? Ini loh ada ininya, tandanya apa ini? Harus sama atau gimana? Bukan ini kan, kalau ini tuh di... Tunggu. Oh. Ada tutorialnya loh mas. Ntar salah. Iya. Oh iya. Oke iya, oke iya, tamu-tamu sulam. Cukup mampu. Ada standar, standar ini. Oke.
Lagi nggak ada kerjaan, kita unboxing saja ini seperti itu. Iko, bul. Yogi. Udah kara deh bul. Pergi. Coba aja deh. Banget ya. Coba aja darah deh. Enak. Yo, cek oh, disitu cek. Iko. Bola? Apa tuh? Ini apa darah ya, kuma? Hei. Beda darah ya, kuma. Ini. Ini apa darahnya? Yogi aneh, yogi. Selamat. Duduk. Kalian 봐야지. 이거 같은데? 또 여기 있어. 이게 apa ini? 긴축이 tadi. 램프. 여기 있어. 맞아. 찰스는 예. 아래 도톱이야. 이 람프가 있냐다. 이 디디. 상비에 뭔가 빛나 람프야. 바로. 이거 mungkin di sini ya. Ininya copot dulu terus pasang sini ya. Mungkin gitu. Duduk aja. Udah ada serinya kok. Harusnya bisa kan. Belilah kamu. Beli semua. Tas drive dulu. Dulu. Tas drive. Yang belakang apa harinya? Oh my god. Apa berusaha? Eh? Apa? Sasip saman. Sasip saman. Sudah ada. Ya dekat tuh. Ini cesanya. Iya. Ini lagi ah. Masukin. Ntar malah dipakai ion base. Hah? Aduh sih. Ion base. Pakai di ion base ntar. Kemana ini ya simpannya? Simpan sana dulu mas. Tuh. Ntar sore di bil lagi. Mantap guys. Kio juga so. Coba tes hidupin dulu mas. Baterainya udah full belum? Mana itu? Tadi udah diambil. Di bawah mana? Ini speedometer. Ini. Petunjuk baterai. Belum ada mandor guys yang rakit. Ngerti bahasanya ini kan semuanya pakai bahasa Korea. Cukup maju. Cinca, cinca maju yo. Cukup sense ya? Eh. Cukup dia mah angkat-angkat kan? Iya. Kayak metik kan? Iya kayak metik. Coba aja. Artinya bisa. Sudah selesai guys, ini mau di langsung di test drive.
Masih belum bisa digunain, guys. Masih bingung gimana cara majunya. Oh berarti harus di pancing sini sambil kayak kickboard gitu loh. Oh. Ah, 처음에 갈 때 이렇게 한번 찍어야 되네. 진짜. 오, 좋았어. 저 이씨. Ini speed 1 ya Mas Yan ya Mas? Iya, 1. Hah? Itu. Ketinggian enggak, Mas? Lampunya ketinggian enggak? Oh, ini pilih dulu lah, ibu. Oh, LED-nya kayaknya. Oke, nunggu nopca. Ini kita lagi. Oke, coba ini. Oh, ini spin 2. Tadi pilih 1. 3 kenceng loh. Satu aja dulu masih belajar. Enak. Harusnya ada ininya benar beli. Dudukannya. Harusnya ada dudukannya. Oh, berarti emang harus didorong dulu pancingan. Enggak. Tadi aku langsung bisa. Cuma harus gerak atau gimana rodanya? Tidak. Kan namanya aja kickboard. Kickboard manual aja harus didorong. Pami, guys, nggak tahu. Enak guys, bener senang ini. Cocok buat belanja. Besar lagi mau puasa, kalau sore itu mau kulit pakai ini. Pami, itu ini macam. Bateri kembang darah, bateri kau ini. Sekarang nggak jalan, cuma cuma. Pas berhenti harus didorong berarti. Mas langsung jerantah lo. Harus didorong sambil digas. Gak bisa? Oh. Sampai di sini dulu di vlog hari ini. Itu tadi unboxing skuter listrik yang baru saya beli. Next video saya akan review di jalan raya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.